Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai, sahabat bola ngelas. Kita ketemu lagi dalam video kali ini tentang melihat-lihat pameran ya, pameran nasional bonsai yang ada di Pekalongan ya. Nah, ini pertama kali ada di Pekalongan Pamnas. Nah, di belakang saya ini adalah Best Stand ya, atau Best In Show Kimeng ya. Oke, langsung saja kita cekidot. Best Stand apa? Best In Show. Kimeng. Tegal. Ringan loh, dolar kita aman, ini dolar loh. Kayak tegal loh, ini tegal di dolar. Nah, saya biasa melihat fikus dolar itu dibuat bonsai taman ya, nah baru kali ini nih dibuat bonsai kayak formal ya, mantap sekali ini. Ini punya Pak Ahmad Roti Tegal. Ini serut. Ini Hokianti. Mirten ya. Mantep-mantep. Ya malas deh. Oh, ada orang yang pamnas, orang baru orang kita namanya. Sancang. Semol. Ini masih ukuran 23 cm ya, ini bisa masuk ke mic. Jambu, ini apa jambu kok? Oh, kepalanya anggur Brasil tadi. Iya, gue batangnya kodoh. Nah, ini masuk Best Stand ini ya, pohon kupalandak. Ini milik Pak Ade Sugema dari Bandung. Nah, kupalandak ini karakter pohonnya seperti jambu ya, saya kira jambu ini dari jauh karakter pohonnya itu mirip jambu biji. Ini masuk Best Stand, mantap. Ini yang kelas pertama ya. Ini ada serut, serut blungker-blungker. Ini tingginya 1 meter ya, melungker-melungker, milik Pak Erik Pekalongan. Ini mungkin karya Pak Ranto. Nah, ini amplas putih ya. Anting putri. Oh.
langsung. Santriki Pembes Asidula. Ini Mustam. Mantap. Ini Legistrum. Cianci ya. Jadi gundul ini serpin mikro ya. Sancang. Ulmus. Wah, kaki-kakinya mantap kawan. Tantang pemberok. Ini penataannya kurang ya, masih besten, ada yang di sini, ada yang di sana, masih tercampur ya penataannya. Ini Santriki. Nah, ini asam terbaik ya di Pamnas kali ini. Bunganya besar sekali, ini udah ada bunganya, ini lagi berbunga ya kawan ya, malah sudah berbuah ya. Nah, di atasnya ada buahnya. Ini akar gantungnya sangat mantap. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini dalam video melihat-lihat Pamnas Pekalongan 2022. Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.